Saya telah membahas tentang tempat wisata di Singapura yang wajib dikunjungi. Hari ini, saya akan berbagi beberapa atraksi gratis menarik yang tidak boleh Anda lewatkan saat menjelajahi kota singa. Dengan mengunjungi tempat-tempat ini, Anda bisa menghemat uang untuk membeli makanan, oleh-oleh, atau berbelanja di sekitar Orchard. 1. Merlion. Yang pertama dalam daftar adalah Taman Merlion yang ikonik. Rumah bagi patung Merlion yang terkenal. Ini jelas merupakan tempat yang wajib dikunjungi di Singapura. 2. Di Gardens by the Bay. Anda dapat menjelajahi berbagai tanaman, kawasan konservasi, dan atraksi, seperti Flower Dome, rumah kaca terbesar di dunia. 3. Singapore Botanic Gardens. Tempat gratis lainnya untuk dikunjungi adalah Singapore Botanic Gardens, yang menjadi favorit penduduk lokal dan wisatawan. Di sini, Anda bisa menjelajahi berbagai taman seperti Ginger Gardens, Botany Center, Swan Lake, Learning Forest, dan National Orchid Garden. 4. Orchard Road. Tujuan belanja favorit di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Singapura, berada di urutan keempat dalam daftar atraksi gratis kami. Jalan yang ramai ini menawarkan beragam pusat perbelanjaan, mulai dari merek kelas atas dan kelas atas hingga pilihan yang lebih terjangkau. Alasan mengapa tempat ini masuk dalam daftar atraksi gratis kami adalah Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun jika hanya berjalan-jalan dan menikmati suasananya. Orchard Road menawarkan lebih dari sekedar berbelanja. 5. Jewel Changi Airport. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan cukup, Jewel Changi adalah atraksi yang wajib dilihat dan dapat diakses oleh semua orang. Sesuai dengan namanya, Jewel Changi merupakan bagian dari fasilitas yang ada di Bandara Internasional Changi. 6. Haji Lane Street, Masjid Sultan. Haji Lane menampilkan rumah, toko, dan kafe yang penuh warna dan estetis, menjadikannya tempat yang ramai bagi wisatawan untuk mengambil foto, menikmati kopi, dan menjelajah. 7. Helix Bridge. Landmark lain yang wajib dikunjungi di Singapura adalah Jembatan Helix. Terinspirasi dari DNA manusia, jembatan penyeberangan ini menghubungkan Marina Center dengan Marina South di Marina Bay. 8. Spectral Light Show. Terletak di kawasan Marina Bay, Spectral Light Show merupakan acara hiburan gratis yang dapat dinikmati oleh penduduk lokal maupun wisatawan. Pertunjukan cahaya spektakuler ini berlangsung di Event Plaza, Marina Bay Sands, dan menampilkan kombinasi air mancur dan warna-warni. 9. Marina Barrage. Atraksi gratis lainnya di kawasan Marina Bay adalah Marina Barrage. Menurut saya, situs unik ini menggabungkan peluang pendidikan dengan aktivitas rekreasi berbasis air yang menyenangkan. Nah, 9 hal itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton.